Dalam membuat spreadsheet, sering kita banyak rumus ya, banyak rumus, kemudian ada isian data-data di sini. Jadi ini yang warna pink, ini rumus semua. Yang berwarna pink ini rumus, di sini rumus. Misalnya kita punya banyak cabang, cabangnya disuruh ngisi data seperti ini. Kita waktu membuat kan mesti ada ini ya, ada isiannya dulu supaya membuktikan bahwa ini sudah benar dahulu, sudah jalan rumusnya semua. Kalau kita mau menghapus, kalau manual tentunya repot ya, harus mungkin ini dahulu diisi di blok, dihapus, atau mungkin yang agak lebih cepat kita blok blok ini ya, kita blok, tekan kontrol sip, kemudian nah ini kan bentuknya kan tidak beraturan seperti ini, kan repot ya. Misal seperti ini hapusnya, ini kan repot. Saya undo, padahal masih banyak di bawah yang seperti ini. Nah, bagaimana cara cepat untuk menghapusnya? Di sini teman-teman bisa misalnya saya blok ya, karena yang di luarnya hanya rumus semua, jadi saya tidak blok karena memang rumus tidak dihapus. Jadi saya blok sampai di sini. Di sini kita bisa gunakan rumus yang biasa digunakan di regex extract ya. Nah, di sini kita Ctrl H. Jadi find and replace, kalau mungkin di sini ada di, karena saya biasa menggunakan langsung ya. Langsung di sini mungkin ada nih di edit ya, edit find and replace. Nah, di sini yang ada within formula ini kita centang, kemudian regular expression tadi yang saya bilang regex, regular expression kita centang juga. Nah, di sini kan harusnya semuanya kan titik bintang. Ini mungkin saya perbesar ya biar teman-teman kelihatan. Kemudian kita buatkan tanda pangkat ini ya, atau orang bilang caping. Kemudian siku di dalamnya ini adalah tanda pangkat lagi equal sama dengan. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini saya perkecil lagi supaya teman-teman kelihatan, karena kalau enggak ini enggak kelihatan ya ininya, kalau enggak mau turun. Atau coba ini saya escape dulu karena enggak mau turun ya, Ctrl H, saya isikan lagi titik bintang, tanda caping, tanda caping pangkat ini sama dengan. Nah, ini ya teman-teman ya, ini dicentang. Nah, ini kan kelihatan nih rumusnya langsung muncul. Jadi begitu enggak, ini kan rumus semua ini yang warna pink, ini rumus semua. Kemudian regular expressionnya centang juga, kemudian di replace all. Nah, bersih ya, kita tekan done, mudah sekali ya, cepat. Jadi ini kalau mau langsung dibagikan ke cabang-cabang lain yang banyak, langsung beri nama cabang, ini sudah jadi nih rumusnya, ada yang diisi-isi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih.